Iya. Hadiahnya apa? Mangga, mangga. Hadiah tuh Abah katanya. Iya, hadiahnya ayo. Enggak nomor Innalillahi wa inaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Hajah Nani Wijaya yang meninggal tadi malam jam 3.40 lah apa. Nah, jadi kita sudah sampai di sana, langsung dimandikan mayatnya, langsung dikuburkan. Saya sampai juga menyolatkan jenazahnya juga di masjid, sampai di kuburan juga. Semua tuntas. Jadi pada hakikatnya saya bahagia juga karena apa, sejak beliau sakit Oktober saya hadir, kemudian Desember saya juga hadir waktu dia drop, terakhir kemarin ini dia di ICU di Fatmawati saya hadir, sampai detik ini sampai pulang ke rahmatullah juga saya hadir. Beliau tuh marah. Oh no no, orangnya lembut, lembut. Mana nak lembut, nggak pernah. Tadi di sana juga jumpa semua dengan artis-artis, ya seperti Koni Suteja, Rina Hasyim, si Deddy Mijuar, Hari Kapri, si Uci Bing Slamet, dan sebagainya. Baim Wong juga itu artis muda yang sangat mantap. Tadi malam saya kasih tahu dia datang. Ya, udah alhamdulillah udah nyiapin lontong ya. Jadi ada rasa enak juga lah gitu, kesukaannya iya. Mau loh sama Siva mau ya mau, Bah ya? Mau deh suapin. Mau Thank you.
di keluarga besar TBNH yang hadir dalam pemakaman almarhum jenazah kita, Ibu Nani Wijaya. Itulah yang saya alami, pekerjaan saya satu hari ini, dan hanya kemari-kemari, pulang lagi kemari, saya dalam keadaan senang dan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, dan saya tinggal menunggu nanti hari ke-7 mungkin saya kembali ke sana dalam rangka tahlilan. Itu mungkin saya ada rombongan dengan artis-artis yang akan ke sana dari TBNH. Itu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Mudah-mudahan Allah menerima almarhum di sisinya, ditempatkan pada surga yang betul-betul, ya saya nggak bisa bayangkan tuh bagaimana surganya, karena dia ahli ibadah juga, ya dia ahli ibadah, sama siapa aja dia lembut, tegur siapa lembut, ibadahnya oke, sosialnya oke, semua oke. Contoh yang paling baik sebagai orang tua, dia contoh yang paling baik di suasana film, kalau kita lagi kumpul dia tuh contoh betul-betul luar biasa, tidak segan-segan dia menegur siapa yang salah, terutama kalau ibadah dalam rangka sholat umpamanya, itu berulang-ulang saya katakan, dia tegur saya kalau saya satu prima, dia tegur saya, Jin begitu aja, Din sholat, iya siap mak, padahal banyak orang, saya yang ditegur, tapi alhamdulillah walaupun saya ditegur, akhirnya semua pada sholat. Jadi dia itu berhasil taktik dia. Negur saya, tapi semua ikut sholat. Itu, saya puas. Ini hari, semua terkaper semua, saya bisa selesaikan sampai ke makamannya tadi. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.